Namaku Anissa Rianti, biasa dipanggil Caca. Aku kelas 10 jurusan administrasi perkantoran dan mempunyai sahabat karib bernama Salsa. Besok adalah pembacaan janji OSIS yang akan dilaksanakan di lapangan. Semua OSIS berkumpul, termasuk aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami organisasi sekolah berjanji. Kami organisasi sekolah berjanji. Akan menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Akan menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menaati tata tertib sekolah. Menaati tata tertib sekolah. Dan menjadi pelopor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk datang ke rapat ini. Kali ini saya akan memberitahu kalau besok pada jam pelajaran kelima, kita akan mengadakan razia. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, di saat razia, barang terlarang apa saja yang akan kita sita? Jadi, nanti barang-barang yang akan kita sita mulai dari makeup, rokok, handphone, dan obat-obatan terlarang. Apakah nanti kita ditentukan kelasnya? Tentu saja. Nanti saya, ketua dan sekretaris OSIS akan buatkan penentuan kelasnya. Oke, semua sudah paham dengan tugasnya? Paham! Sekarang kalian boleh kembali ke kelas masing-masing dan melanjutkan pelajarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa yang membawa rokok? Tolong jawab, rokok siapa ini? Rokok gua, bro. Rokok ini akan saya sita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Rokok gua masih ada kan sama lo? Masih. Kenapa emangnya? Aku mau ngambil rokoknya. Tapi maaf, Fam, gak bisa. Ini udah ketentuan dari sekolah. Tolong, Fik. Rokok gua jangan disita dulu. Gua tahu, lo lagi butuh duit kan? Ya, kenapa emangnya kalau gua lagi butuh duit? Nih. Gimana ya? Yaudah, sini dah. Gua juga lagi butuh duit. Tapi jangan kasih tahu ke siapa-siapa. Apalagi kalau OSIS yang lain tahu tentang hal ini. Iya, tenang aja. Aman kok sama gua. Yaudah, gua percaya. Nih, rokok lu gua balikin. Asal lu ingat, jangan sampai ketahuan yang lain. Oke, bro. Makasih. Lu tau gak sih? HP gua kena sita. Kasian banget dah lu. Lipstik gua juga kena sita sih. Ya lalu, baru juga lipstik. Gue maskara. Lo tau kan harga maskara gua mahal. Tau gak? HP-nya Salsa gak kena sita tau. Masa sih? Bener, kurang banget dah. Harusnya jadi OSIS tuh yang adil ya, jangan kayak gitu. Iya, pas aja yuk. Caca, Fikri, banyak orang di sekolah ini menuduh kalian tidak adil waktu razia. Apa benar begitu? Enggak kok, mana mungkin saya ngelakuin itu. Tahu nih, asal nuduh aja. Kalau emang bukan kalian, kenapa pada nunjuk kalian berdua pelakunya? Gak mungkin ada asap kalau gak ada api. Tapi bener kok, kami gak ngelakuin itu. Ya, saya nggak nuduh kalian. Saya cuma mau nanya, kenapa bisa kalian yang disalahin? Mungkin mereka sirik kali sama kami, karena kami berdua bagian dari OSIS. Ya sudah, kalau sampai ketahuan kalian berdua pelakunya, saya dan Miko tidak segan-segan mencabut jabatan kalian dari OSIS secara tidak hormat. Berarti. Cak, lu kan OSIS baru. Seharusnya lo bersikap jujur dan amanah dong. Kemarin gue lihat si Salsa bawa HP, tapi HP-nya nggak lo ambil.
Menurut gue sih itu gak adil banget. Mending lo keluar aja dari anggota OSIS karena lo udah gak amanah sama tugas lo. Ada apa ya, Kak? Kok kita dipanggil ke sini? Saya mau kalian jujur. Kenapa waktu razia kalian gak amanah? Maksudnya apa sih? Saya gak ngerti. Sama, saya juga gak ngerti. Alah, udah deh! Jujur aja, biar masalah cepat selesai. Kamu, kenapa gak ambil HP-nya Salsa waktu razia? Dan kamu, Fikri, kenapa aku kembalikan rokoknya Ilham? Jangan asal nuduh ya, emang kalian berdua punya bukti? Kita emang gak punya bukti! Tapi kita punya saksi! Mereka semua sudah cerita sama saya. Sekarang, saya minta kalian menghadap ke pembina. Dan saya gak mau punya anggota kayak kalian yang gak amanah. Mau jadi apa negara ini? Jika pembina seperti kalian! Aku menyesal karena telah melakukan hal yang salah. Aku kira semua yang aku lakukan itu benar. Aku pun dibenci oleh teman-temanku. Bahkan sahabatku sendiri pun juga membenciku. Sekarang aku dikeluarkan dari anggota OSIS secara tidak hormat. Enggak kena Sita. Enggak kena Sita. Enggak kena. Ya sudah, gini saja. Kalau sampai ketahuan kamu pelakunya, saya dan Miko tidak segan-segan memproses kamu secara organisasi dan di beberapa orang sekolah di sekolah. Astaga. Pada bicarain apa ya? Tapi emang bener kok bukan saya yang ngelakuin itu. Sekarang lu. Ya sudah, begini saja. Kalau sampai ketahuan kamu pelakunya, saya dan Miko tidak segan-segan memproses kamu secara organisasi dan di por... Maksudnya apa sih? Saya gak terima... Hapsun! Udah deh! Action. Alah, udah deh. Biar masalah cepat selesai. Jujur. Saya mau kamu jujur. Waktu razia, kamu nyembunyiin HP Salsa. Tentu saja, nanti saya akan. Jangan goyang. Badannya. Udah kayak boneka di mobil. Kesian banget dah. Ikan. Jadi barang-barang yang akan kita sita mulai dari makeup, rokok, handphone, dan obat-obatan terlarang. Paham semua dengan tugasnya?
Lo masuk lagi, masuk. Wow, eh,